Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pernah nggak memiliki pengalaman seperti kami? Ketika sedang duduk-duduk bareng-bareng teman, ada ide berburu bangau, menyusuri bangau sepanjang jalan. Tanpa sadar, perjalanan kami ini pulang pergi sudah menempuh 856 km. Dari lapangan tembak Teku Rimba sampai ke Mapolda Aceh pula balik PP. Perburuan ini tentu memakan biaya dan waktu yang cukup besar, guys. Namun hasilnya sungguh luar biasa. Perjalanan yang begitu jauh dengan memakan biaya yang besar, kami hanya dapat satu bangau saja. Inilah, guys, saudara sekalian, bangau yang harganya cukup mahal tersebut yang telah kita dapati cuma satu inci, satu biji, satu ekor, just one. Terima kasih saudara sekalian atas perhatiannya. Assalamualaikum. Ada lintah tuh, tanahnya keras, cuma banjir aja. Kan ada pondok tuh. Itu dia. Capek jembat deh, bang. Nggak usah. Jauh tembaknya tuh. Udah mati ya, mama. Termasuk jauh, Romol. Taluk eh. Berarti dia dari kemarin tuh, bang. Lapeh tagi eh. Gajah menembak, mimpi mana juga. Anu dibantu oleh anu cowok menembak. Kapan nampak eh? Betang padi. Nampak angin kamar lagi kan? Ya. Bertembak oh, siku ya. Angin kan ikin juga, bertembak siku ya. Kasih kan. Gak yang bangu langsung lepas di tempe. Biasanya apa? Biasanya apa? Kadang kan? Lintah lagi ya, bang? Enggak. Laki-laki ya, botol ke lintah. Suka sama dia, mantap, mantap. Jadi, takut-takut juga.